Selamat sore Sobat Grid. Kali ini saya ada di kediaman Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Setelah mereka mengalami kecelakaan dan meninggal dunia di tempat, di ruas tol Nganjuk, Jawa Timur. Terlihat beberapa petugas sedang mempersiapkan rumah untuk kedua jenazah disemayamkan, dan tenda masih dipersiapkan untuk para pelayat yang hadir setelah mereka tiba di Jakarta. Beberapa karangan bunga juga sudah terlihat di sini telah tiba. Yang di ujung sana terlihat karangan bunga belasungkawa dari Ruben Onsu dan Sarwenda. Kabarnya jenazah akan diberangkatkan dari Surabaya Jawa Timur setelah dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara Surabaya. Diberangkatkan sore ini dan dimungkinkan tiba malam nanti di rumahnya ini di kawasan Serengseng, Jakarta Barat. Nampak pula rekan-rekan media yang sudah menunggu sejak tadi di rumah kediaman Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah. Sejak sore tadi beberapa petugas juga nampak bersiap untuk membantu penyemayaman jenazah Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah di rumahnya.
Keadaan di sini cuaca nampak cukup mendung dengan turunnya hujan gerimis, namun tetangga dan warga sekitar tetap berkumpul di sini untuk membantu proses penyemayaman jenazah Vanessa Angel dan juga Ardiansyah. Masuk masalahnya dari luar. Iya. Demikian laporan sementara wartawan kita di lapangan di kediaman Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah di kawasan Kembangan Serengseng Jakarta Barat. Kami akan melaporkan kondisi terkini nanti lagi. Selamat sore. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.